angkat tangan lo. Joss. Wow. Sangat aman, sangat nyaman dong. Kembali keras. Angkat tangan, sangat aman dan lo. Bunga kecinta. Ya, kita lihat kembali lagi lapangan. Bagaimana sikap dan siap? Senyum manis dari seorang Irfan. Ini banyak fans Anda di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Semarang, Mas. Kita yakin, perlihatkanlah kualitas Anda. Benar-benar harus mengimbau apa berhadapan dengan pemain lokal Kabupaten Semarang. Yakin, ini adalah kehadiran yang benar-benar kutip matri. Kita lihat kembali ke lapangan. Inilah dari seorang Johnny Harliono, nomor 7. Rapat untuk shooting servisnya John. Sangat fantastis. Ketenangan, sambung tadi. Dos, hanya shootingnya akan bikin sulit untuk dijemput tadi. Sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0. 1-0 saja. Mari lagi cepat mantap. Menang saja Doha. Harliono dan Los. Biar masih bisa diselamatkan. Lagi kedua kalinya. Irfan. Pressing ternyata dikawal seorang Adul. Kenapa pada sigap seorang Adul? Wani. Itulah catatan berhadapan dengan seorang Irfan sekalipun. Benar 2-0 saja hadirin. Mari lagi. Sangat. Keluar dari kedudukan berubah menjadi 1-2. Arti dua kali ini kembali ke lapangan. Lapat tajam daripada nomor 2 anak. Bisa kali ini. Sangat baik. Akurasi cepat. Tapi lagi dikawal oleh seorang Pian Alvaro. Lebih quicker dan mungkin sudah bisa di sini kedudukan menjadi 2-1. Menunjukkan servisnya sangat tenang sekali. Sangat aman tadi. Lagi. Pulang tangan kidal masih ditutup rapat terbaca. Maka kedudukan menjadi 3-2. Wow, variasi terbaca di sini. Istimewa, apik. Benar-benar mengawal. Berhadapan dengan pemain Mahdas Bo. Sambung menyambung dan kembali kita lihat. Wow, back attack-nya mantap. Back yang mantap dari hingga kedudukan menjadi 3-1. Tidak terlihat untuk berapa sehingga sulit di sebuah ini. 3-1 saja hadirin yang beriman. 3-1 saja hadirin yang beriman. Kembali lagi ke lapangan. Catatan servisnya yang pertama. Siapa di sana? Benar-benar memenangkan servisnya. Terlihat benar-benar untuk servis. Benar iya pengalaman saya hadirin. Kembali lagi dan sangat pernah. Loss. Loss yang tepat dari seorang Pian. Maka kedudukan bertemu di 4-3. 4-3 kali ini. Kali ini Ripa Nur Mulki. Wow, shooting service-nya. Datang dengan mengenai shooting service-nya kali ini. Maka lahir kedudukan menjadi 4-1. 4-1 saja hari ini. Kembali lagi ke lapangan. Sangat tenang, sangat aman. Josh, gila, masih bisa dikembalikan untuk kedua kalinya. Dan kembali lagi merenah tadi. Bola cepat, buat kemudian pasangan Biko. Maka terus ke 5-6. Sebenarnya jagoan semester. Porsi 2 istirahat. Tidak usah main seperti itu. Benar-benar harus diberikan. Ocoy! Baru kemudian pas Biko. Dari servisnya benar-benar memukau. Sangat tenang. Pilih tadi Mas Ripan. Sehingga kedudukan pertama menjadi 6-5. 6-5 hadirin yang beriman. 1 tertinggal. Apa di sana yang dituju dengan catatan servis matang. Ternyata kali ini kedudukan menjadi 6-6. 6 sama APC.
Kabupaten Sumedang akan mendatangkan dua atlet timnas Indonesia. Sangat aman, sangat nyaman. Angkat contekan dari seorang Rendy hingga kedudukan 8-7. Benar, kita lihat sigap dan siap diutamakan. Sangat tenang saja. Lagi-lagi angkat senternya dan dor ke belakang. Merenangkan kedudukan menjadi 7-7. Tidak mau tertinggal jauh hadirin. Mana benar-benar kemampuan daripada para pemain Kabupaten Sumedang bersama Mahda Sport. Benar-benar sangat tangias. Racing yang indah dan kedudukan bertambah menjadi 8-7 dan TTO yang pertama di babak kedua kami persilakan. Dan dari komisi pertandingan mana disampaikan yang menang di pertandingan ini beristirahat di lapang 10 menit sampai 15 menit akan melakoni final nanti berhadapan dengan Delapan tujuh ada yang kembali sambung menyambung tingginya tadi hingga kedudukan berduga kali ini menjadi 8-8 hadirin yang beriman. Kita lihat kembali lagi ke lapangan. Begitu sempurna dan kedudukan berubah kali ini menjadi 9-8 saja hadirin. Sangat aman, sangat nyaman. Kembali deras dan kedudukan menjadi 9-9 nih. Mana pemain-pemain dengan ukuran servis yang utama kembali mantap saja, sangat tenang, terbukti indah. Kembali begitu mantapnya anak-anak muda Kabupaten Sumedang yang direkrut oleh Mahda Sport. Kedudukan pertama menjadi 10-9 tadi. Kembali lagi-lagi untuk menunjukkan servisnya, kita lihat Ojoy sudah di depan. Setidaknya lapor saya sangat mantap. Kembali kawal ketat tetapi lagi-lagi pukulannya deras hingga walaupun terkawal mental jauh keluar lapangan. 9-10 sama-sama saja dari Rifan Nur Mulki. Slow penyelamatan tenang. Lagi-lagi coba topik-topik ketenangan dan terlihat kembali inilah Dodi. Kena blok kali ini agar bangkitnya dari seorang Biko. Maka kedudukan menjadi 11-10. 11-10 saja hadirin. Kembali ini ya Rifan Nur Mulki. Si servis dan sama ini servis yang sangat mantap. Sangat ketenangan, sambung menyambung dan inilah dos. Silakan jelas masuk hingga kedudukan menjadi 11-9. Sinyal dari Ojoy tadi masih bisa. Contekan kembali seorang Joni Haryono.
maka kedudukan 15-12. 15-12 dan tip out ini minta obesitas. Contekan yang terlihat, pressing yang indah. Benar-benar mantap dan kedudukan menjadi 17-15 tidak mau mendekat poinnya kali ini. Dua kembali meninggalkan nama besar Apesi Kabupaten Sumedang yang merupakan sekuat timnas kali ini benar. Ripan Nur Bukti dan juga Johnny Haryono sangat tenang. Loh! Tos! Kita lihat saja, sangat tenang Doni Haryono, angkat lambung kembali dan rifan sangat matang dan kedudukan menjadi 19-17 saja. Kembali catatan yang tepat, jadi cukup tajam, benar-benar mantap. Ini adalah Wijay akan meluncurkan servis yang tenang sekali. Seperti ini servis-servisnya kurang menang dan kedudukan menjadi 18-19. Tinggal satu lagi bikin sama. Kita lihat kembali ke lapangan, coba mencoba meminta dari seorang Ripan kepada seorang Viko tadi. Ini servisnya justru gagal, tidak bisa memanfaatkan momentum yang ada. 20-18. Mudah dibuang tadi dari tangan Mas Ripan Nur Mulki. Wow, sangat tinggi, sangat aman. Lepas landas. Kecepatan tadi. Orang muncul dan kedudukan menjadi 19-20. Tidaknya terjadi 5% itu aja. Bagaimana? Harus kabar sih. Bagaimana? Harus kabar sih. 19-20. Sangat aman, sangat tenang. Kembali keras pukulan daripada seorang Yehi. Maka kedudukan 21-9. Lihat kali ini Mas Piat. Servis. Benar, mempertajam. Sangat tenang saja kembali dan lojoy. Bola sudah sampai maka kedudukan 22-9. 22-19 dan tim out diminta spesial daripada para spur kami persilahkan. Kasihan ngalet, Ojoy. Ingat pamanan tadi sudah dipas disampaikan kepada saya pamana oleh komisi pertandingan. Setelah ini yang menang akan beristirahat di lapang dan melakukan final. Kembali ke lapangan pamanan 19-22 dari Mas Biat ujung ke ujung. Pressing saja dari seorang Ojoy sehingga kedudukan menjadi 20-22. Bisa sebenarnya adul dengan rekan-rekan. Mada semua seperti main biasa. Kembali 20-22 harus mendapat poin lagi-lagi dan kembali coba teman-teman. Ripan tidak menjadi serangan kali. Ternyata tidak sigap walaupun pressing tadi, tapi mantapnya 23-20. 23-20 saja hadir. Kali lakukan sudah sangat tenang. Umpan mata dari Ojoy. Benar-benar itu cepat pukulan Mas Ojoy sehingga 21-23. Setidaknya yang menutup pergerakan dari seorang Doni Haryono 23-21-23. Keterangan terlihat sangat matang di masalah dari risik kurang merenah tadi Doni Haryono. Pukulannya cepat keras walaupun umpan dari belakang dari kedudukan 24-21.
24-21 hadirin yang budiman. Kita lihat kembali ke lapangan dan inilah jumping service sang shooter. Wow, Vico. Mantap dan long. Tos. Sampai maka habislah riwayatnya dengan skor 25-21. Tuh, winning set kemenangan putra daripada Abdesi Kabupaten Sumatera. Ya, Bapak Nadu 25-21.